guys, kembali lagi dengan kami dari keluarga A dan S. Ya, jadi kami di sini ceritanya mau nge-review villa yang kami tempatkan sekarang. Ya harganya sih murah banget, cocok lah untuk anak-anak muda yang mau pada kesini. Oke, ikuti kisah selanjutnya. Nah, ini dia yang tadi kita bilang. Jadi halaman luarnya sih cukup lebar. Nah ini nih ada cewek-cewek anak muda, dua orang tuh. Nah di sini juga nih ada ikan masnya nih, coy. Ya lumayan lah. Ya jangan dipancing yang penting mah. Ayo sekarang kita masuk ke dalam. Oke, jadi ini ruangan tengahnya. Di sini kapasitas kamar ada 3 ya. Ya, ini tertutup mulu nih pintunya. Ya biasalah. Ini kamar keduanya. Ada AC-nya juga. Ya buat yang kurang dingin di sini boleh dinyalain AC-nya. Nah, ini juga alat musiknya ya lumayan lah, lumayan gede. Pokoknya recommended banget lah. Murah, meriah. Nah, ini jadi ruangan tengahnya tuh nyampur sama dapur. Ya. Peralatan masaknya sih komplit. Cuman kalau buat bakar-bakar sarannya bawa. Nah, ini kamar ketiganya, guys. Nah. Malum lah berantakan ya, tahu sendiri dah. Yang tidurin anak muda mah. Di sini juga terdapat kolam renang. Nah, pemandangannya pun dapat di sini. Nah, ini kolam renangnya sih dalam. Buat yang badannya tinggi sih kayaknya nggak dalam-dalam banget. Nah ini dia mau pada berenang, guys. Halo. Halo. Sebenarnya mah pemandangannya bagus, cuman tertutup dengan kabut. Oke. Bagi yang mau ke sini pokoknya recommended banget. Harga murah, terjangkau, kapasitas bagus. Kualitas nomor 1. Oke, terima kasih.